HSR, balik lagi sama gue Hasrit Hosmaga di channel Velg Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu toko resminya HSR Wheel di daerah Tangerang, yaitu di Queen Rims and Tires. Ini alamatnya ada di bawah, kalian juga bisa follow Instagramnya. Kalau mau cari apa-apa DM aja langsung ke Instagramnya nih, tinggal di follow juga, oke? Dan sekarang ini rencananya itu gue lagi mau spuring Obri. Jadi kan kemarin itu Obri sempat dibawa balap kan sama Fitra Airi sama Mas Aldi, nih linknya ada di atas. Dan itu kemarin sempat ada keluhan setirnya banting ke kiri mulu gitu kan. Jadi sekarang lagi coba kita spuring apakah memang bener, bukan memang bener sih, pasti ada kemiringan karena ini udah berapa lama nggak kita spuring gitu kan. Ditambah lagi si Obri ini kan memang heavy duty banget nih mobilnya, sering diajak slalom, sering diajak balap juga. Jadi ini sekarang kita lagi spuring untuk ngebenerin posisi kaki-kakinya, ikutin yuk. Oke, nih si Obrinya udah dinaikin. Sebenernya gue nggak paham sih tadi dipasang-pasang ginian ya. Ini udah beres ya? Udah beres, telat kita. Jadi ini kemiringannya ada berapa nih mas? Kemiringannya gimana tadi? Cuma sedikit sih, antara kiri dan kanan, yang jelas setirnya miring ke kanan, jadi ngebuangnya ke kiri. Oh benar ya, setirnya miring ke kanan, yeah. Jadi ngebuangnya ke kiri, yeah, cocok betul. Berarti karena kemarin itu memang ada kejadian juga setirnya kok banting ke kiri mulu gitu. Iya. Yeah. Oke, tapi ini sekarang udah benar ya? Udah normal. Dia kan ada cambernya nih. Ah betul. Ada di sini cambernya masih normal sih, kiri sama kanan kan sengaja dibikin 3 derajat. Iya. Yeah. Di sini masih 3 derajat, nggak beda jauh sih. Oke. Okay. Yang jelas ini kondisinya berarti udah bener, yeah, lagi nih ya. Ini laporannya nih. Yeah. Ya? Ini gimana bacanya gue nggak ngerti. Ya ini tadi kemiringan dia di sini nih, data dia sebelum disetel ini. Oke. Okay. Dan ini data dia setelah disetel. Nah ini chambernya sih masih normal. Oke. Okay. Yang tadi dirubah yang mana tuh, yang kemiringan ini, kanan? Setelan tuh. Oh ini tuh, ini sekarang udah 0,3 ya, sama 0,6. Oh 0,0 sama 0,6. Iya betul. Ini kan dia di chamber harusnya standarnya 0,00, karena ini di chamber jadi dibikin 0,03. Oke, sip, thank you mas ya. Oh, yang jelas kalau misalnya kalian mau spuring langsung datang aja ke sini, cepet banget pengerjaannya. Ini tadi paling sekitar 10 menitan, cuman kalau misalnya antri ya bisa lebih lama lagi. Cuman ini kebetulan tadi pas belum ada yang spuring di sini, sekarang udah lagi pada ngantri semuanya yang mau pada spuring. Jadi sekarang udah beres. Sekarang kita lihat-lihat aja dulu mobil yang ada di sini nih, yang lagi mau ganti ban, mau spuring juga. Ini tuh ada Daihatsu apa ini? Ini apa ini? Pick up. Ini lagi diapain mas? Ganti ban. Lagi ganti ban. Ya, ganti ban. Lagi ganti ban, ukuran berapa sih? Ukurannya 225 40 18. Wow. Tipis juga ya. Sama ini juga ada Nissan Terra. Dia juga lagi ganti ban yang depan tuh. Tadi sudah habis juga. Langsung datang aja ke sini ya. Sekali lagi nih alamatnya ada di bawah. Kalian bisa langsung datang. Ada spuringnya lengkap, ada balancing juga, free nitrogen, free tambal ban. Langsung datang aja ke sini. Untuk patokannya ini tuh ada di mana ya? Mungkin bisa lihat di situ ada dealer Honda, terus Suzuki. Ini Honda motor ya? Ini Suzuki. Oh yang ini nih ya, ini Suzuki, itu Yamaha, itu Honda, pokoknya deket dealer-dealer juga lah. Sama itu deket soto Betawi, Cimeli, itu ya. Langsung aja di sini, kalau misalnya nungguinnya rada lama bisa langsung makan dulu tadi tuh. Gue promosiin toko orang jadinya. Dan yang jelas di sini stok di dalam juga banyak banget nih stok-stok velgnya. Kita coba lihat yuk stok velgnya yuk. Nah, ini dia ring-ring. Ini ring kecilnya. Ini ring belakangnya. Mana tuh? Ini ring 15 berarti nih koleksinya. Yang ini ring 16-nya. Masih banyak juga sih koleksinya. Ini masih ada mid 5 nih. Cuman ini kayaknya yang lubang 6 deh. Mid 5, mid 2, polwal, mid 10, mid 3. Nih masih banyak loh. Nih mid 3, mid 5, mid 2. Biasanya udah pada habis sih mid 3 sama mid 5. Ini masih ada di sini. Dan di dalam juga masih banyak aksesoris-aksesoris juga ada. Kita ada lowering kit, ada BBK. Cuman memang belum lengkap untuk semua mobil ya. Jadi harus ditanya dulu apakah ada stoknya untuk mobil kalian gitu. Oke deh, sekian dulu video kali ini ya. Buat kalian semuanya jangan lupa kita masih buka donasi. Buat kalian semuanya yang mau berdonasi di kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Kita bantu teman-teman kita yang lagi pada berjuang untuk melawan COVID. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi. Ada www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Klik link di situ dan nanti kalian bisa klik donasi sekarang. Nah, di situ kalian bisa pilih nominal donasinya. Buat kalian yang donasi minimal Rp100.000, kalian berkesempatan untuk mendapatkan 1 tiket undian velg dari HSR Wheel. Dan itu berlaku kelipatan. Kalau kalian donasi Rp200.000, berarti kalian dapetin 2 nomor undian. Dan kita akan undi setiap hari Sabtu. Live Instagram undiannya di Instagram @hsr_wheel dan juga @hsr original. Jadi langsung aja donasi sekarang. Siapa tahu setelah niat donasi ada bonus velg dapat ya kan? Mantap banget pokoknya. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Gua Hasrit Hosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.